Halo guys, kembali lagi di Hardware. Kali ini kita akan rakit PC pesanan Mas Brian, budget 1,5 juta sampai 2 juta. Apa aja speknya? Langsung aja kita bahas. Oke guys, kita akan bahas partnya seperti biasa di sini pakai motherboard kesayangan kita semua H61 sejuta umat. Dan sini saya tambah fan kecil ya biar chipsetnya nggak panas karena ini bakal dipakai 24 jam. Jadi nanti kan biar nggak panas gitu guys ya. Terus prosesornya ini udah tak tancepin i3, ntar coba ini bisa zoom ke ini kamera. i3 3210. i3 gen 3 karena memang ini ya budgetnya dia itu ya 1,5 juta itu. 1,5 juta buat main apa namanya, buat main WoW katanya, buat pesanan dari Mas itu Brian itu 1,5 juta ya, 1,5 juta sampai 2 juta tergantung nanti kalau total, kalau di total tergantung di daerah kalian ya. Ini dia H61 dari MSI bekas, harga sekitar 350 sampai 450. Terus RAM 2x2 sekarang udah sangat murah sekali. Gimana kalian kalau cek di toko online kalian, mungkin harganya sekarang udah 4 plus 4 atau 4x2, mungkin sekitar 200-an sekarang ini ya, cuma 125 mungkin ya, kita mungkin plus ongkir jadi 250 lah total, di 115 ada mungkin di daerah kalau misalnya 150 300 anggaplah gitu ya, 300. Terus VGA ini emang dilihat ini desainnya jelek sekali ya, tapi ini Nvidia GT 730 guys, 2GB DDR5, ini lebih bagus ini daripada yang 4GB DDR3, ini lebih kencang yang ini, walaupun desainnya ya yotak nih, nggak tahu loh buat ini kak. Tapi ini kan enaknya ini tadi lagi kan ini low power, low power, ini i3-nya tadi juga low power, low TDP, TDP-nya kecil, ini juga TDP-nya kecil, jadi nanti kan bisa hemat listrik guys ya. Terus SSD 120 yang harganya sekitar 150 sampai 200 tergantung toko. Nah, itu fan bonus beli buat prosesor ini guys, prosesornya mungkin sekitar 175-200 gitu. Backplate karena backplate bawahnya ini udah nggak ada kata penjualnya, jadi kita pakai backplate ini custom. Casingnya pakai Infinity, ntar ini Infinity yang dapat sama power supply-nya nggak salah. Oke, langsung aja guys, kita rakit totalnya segitu guys. Oh ya guys, ini power supply-nya ini bawaan casing. Karena Mas Brian itu dan ini mepet. Terus kalau dihitung-hitung TDP antara SSD, prosesor dan VGA itu kecil, jadi ya mau sebenarnya juga nggak rekomendasi sekali, tapi kalau memang kiri huri budget nipis ya mau gimana lagi ya, budget nipis mau pakai buat game apalagi anak kosan gitu kan ya, oke lah. Karena makanya kita pilihkan ini, dipilihkan yang low power semua TDP nya
Iya, seperti biasa, setelah selesai rakit, sebelum kita rapikan dan kita install-install PC-nya, kita akan coba dulu PC-nya apakah PC ini tampil di monitor atau enggak. Takutnya nanti udah dirapikan, ternyata PC-nya nggak tampil di monitor, jadi nanti harus bongkar ulang. Jadi kita cek dulu ya, guys. Oke, ini udah tampil. Tuh, udah waktunya kita install-install dan rapikan PC-nya, guys ya. Kita install Windows 10 aja biar cat-cat-cat SSD-nya jadi mantap. Sambil nunggu install selesai, kita sebat dulu ya guys ya. Dan ini udah selesai tampilannya kayak gini guys. Ya, yang penting RGB perform nomor 2. Enggak kok, lumayan kok di sini ya, walaupun murah-murah ya enggak murahan banget lah. Core i3 ini dia, kita cek speknya, mau punya MSI 61, ROM 8, G730 VGA. Oke, kita tes sebelum dibawa PC-nya. Di sini kita lihat TDP-nya, wih mantap sekali, suhunya juga aman. Ini wah mantap, ini cocok sekali buat PC-PC low TDP ya, rendah listrik. Ini mantap ini speknya. Ini GTA 5 tuh, lihat FPS-nya 40 sampai 50 lah, stabil 40 sampai 50. Ini udah playable ya guys ya, berarti ini karena mas brain-nya mau dipakai WoW udah bisa, karena spek sebelum-sebelumnya juga malah pakai GT 630, kata dia udah bisa buat main WoW, ini apa, Valorant, CS:GO, udah bisa dia biasanya farming WoW. Tuh ini buat ini udah lancar sekali guys ya. Mungkin ke depan nanti kalian kalau butuh buat editing, prosesornya masih bisa diupdate lagi juga, RAM-nya bisa kalian tambahin jadi 16 gitu kan, VGA juga masih bisa kalian upgrade. Jadi ini recommended sekali guys ya, spek kayak gini. Terus bagi kos-kosannya yang listriknya rendah, ini juga sangat bagus karena TDP prosesornya sangat rendah. Terus TDP dari VGA-nya juga kecil, cuman 35 watt. Jadi ya itu aja. Jadi kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa komen di bawah. Ya, ini belum tak lepas. Oke, guys. Sampai jumpa, guys.